orasi di depan gedung DPR, Amin Rais sebut Jokowi lurah. Amin Rais memberikan orasi dalam aksi 299 yang digelar di depan gedung DPR MPR, Jakarta, Jumat, 29 September 2017. Dalam orasinya mengkritik pemerintah yang menurutnya memberikan kesempatan bagi Partai Komunis Indonesia, PKI, untuk bangkit lagi. Andai kata dulu PKI menang, mungkin umat Islam tidak akan ada. Saya lihat pemerintah memberikan angin kuat untuk PKI bangkit lagi, seru amin kepada para peserta aksi dari atas mobil komando. Mantan ketua MPR tersebut meminta Presiden Joko Widodo untuk tidak melakukan diskriminasi terhadap umat Islam. Pak Jokowi panjenengan supaya adil. Umat Islam janganlah didiskriminasi. Islam sedikit aja kesalahan ditangkap berminggu-minggu, kata Amin. Bahkan Amin memanggil Jokowi dengan sebutan lurah. Dirinya meminta Jokowi untuk berbuat baik. "Anda lurah Indonesia, berbuat baiklah kepada rakyatnya," PKI jangan dikasih angin," ujar Amin. Seperti diketahui, aksi 299 bertujuan untuk menolak peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 2 tahun 2017 tentang organisasi kemasyarakatan.